Halo, jumpa lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial kejadian yang mungkin sering kita alami namun kita belum tahu solusinya. Nah, daripada penasaran, langsung saja cekidot. Nah, mungkin kita sering mengalami kejadian begini, yakni limit download di Google Drive. Mungkin saat kita mau download film atau file lainnya, karena file tersebut sangat populer atau banyak sekali yang minat. Oke, langsung saja, langkah awal kita hapus bagian download sampai dan ini. Kemudian dan use di sini kita ganti dengan open. Kita tulis open, kemudian kita tekan enter. Nah, setelah itu kita gunakan akun Google lain, bebas terserah. Setelah itu kita arahkan kursor dan klik icon ini. Kita klik tambah ke drive saya. Setelah itu kita tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian kita klik lagi icon ini dan klik my drive. Ini akan menuju ke penyimpanan drive kita. Kemudian klik kanan pada file tadi dan pilih buat salinan. Kemudian kita tunggu. Nah, setelah itu akan muncul file salinan. Dan klik kanan pada file salinan tersebut, klik download. Nah, file sudah terdownload. Oke, cukup sekian saja tutorial kali ini. Apabila ada saran atau pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.